Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Abu Nawal. Hari ini saya akan membuat satu video reaction. Kalau semalam saya membuat satu video reaction bagaimana bule Perancis jadi suka dan cinta kepada Indonesia. Dan sekarang saya ingin tahu pula kenapa orang Korea suka dengan Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin curhat sekejaplah. Sebenarnya pada hari ini agak problem ya, sebab ceritanya begini. Lebih kurang 10 tahun lepas, saya ada membeli sebuah rumah ataupun lebih tepat apartmen ataupun flat dekat ibu kota negeri Sabah. Ke dalam tempoh 10 tahun itu, kadang-kadang ada penyewa, kadang-kadang tidak ada. Saya sewakan sebab saya tidak tinggal di sana, saya tinggal di kampung. So, nak jadi cerita, hari ini penyewa saya telefon. Dia kirimkan kepada saya beberapa potongan video menunjukkan yang rumah saya tu leaking. Dinding leaking, jadi setiap kali hujan, air hujan akan menyerap masuk ke dalam rumah. Jadi lantai bilik, lantai kamar, lantai dan lantai dapur ya, dibanjiri air. Dan ini bukan kali pertama. Ini adalah entah kali yang keberapa penyewa mengadu tentang banjir dalam rumah. Jadi saya macam kecewa, agak kecewa dengan pihak manajemen pengurusan apartmen ataupun flat. Pertama kali penyewa membuat aduan dahulu, kami sudah membuat aduan kepada manajemen dan manajemen suruh kami berurusan terus dengan kontraktor, panel kontraktor untuk melakukan kerja pembaikan. Dipendekkan cerita, selepas menunggu beberapa hari, kontraktor pun datang dan terus membuat pembaikan. Okay? Maka baiklah dalam untuk beberapa tempoh, tidak ada lagi leaking dan sebagainya. Tetapi selepas sebulan dua macam tu, air hujan masuk lagi ke dalam tempat yang sama, di bilik dan juga di apa dapur tadi. Jadi benda yang sama ya. Kami akan terus membuat aduan kepada manajemen dan manajemen akan suruh kontak lagi kontraktor. Dan biasanya kontraktor dia tidak akan terus datang ya. Dia akan ambil masa mungkin dalam seminggu dua ataupun mungkin lebih sebab antara alasan dia membaiki rumah-rumah lain yang lebih duluan membuat aduan. Jadi benda ni, bila benda ni berlarutan, kami sebagai owner sangat merasa kecewa sebab penyewa yang duduk di rumah kami itu tidak merasa selesa, tidak merasa nyaman dengan keadaan rumah macam tu. Sebab perabot, walaupun rumah saya itu dulu kosong, masa saya sewakan rumah tu kosong sebab itu permintaan penyewa ya. Sebab penyewa ada perabot sendiri yang akan dibawa masuk ke dalam rumah. Jadi marahlah penyewa tu dengan kami sebab seolah-olah kami tidak melakukan apa-apa. Kami bukan tidak bertindak. Kami ada bertindak. Tetapi pihak manajemen yang lambat menguruskan. Dan kalaupun tindakan mereka cepat, pembaikan yang dilakukan tidak bertahan lama. Jadi, apa semua ni? Saya sangat tidak puas hati sebab kami membayar maintenance, kos penyelenggaraan setiap bulan hampir RM100 setiap bulan. Dan kalau kami terlambat membayar dalam sehari dua begitu, pihak manajemen dengan pantas akan memotong sama ada bekalan air ataupun bekalan elektrik. Tetapi apabila kami membuat aduan ada kerosakan, tindakan daripada pihak manajemen teramatlah lambat.
Dan masalah begini bukan berlaku di apartmen saya sahaja, tetapi juga berlaku di apartmen lain yang mana dimiliki oleh pemaju yang sama. Jadi nasihat saya kepada orang-orang di luar sana yang ingin membeli rumah di Kota Kinabalu, hati-hati dengan pemaju. Yang pada hemat saya adalah, saya tidak berani mengatakan mereka menipu, tetapi apa yang saya alami sekarang sangatlah mengecewakan. Jadi berhati-hati sebelum membeli mana-mana rumah, diselidiki dulu siapa pemaju. Dan juga kalau ada kenalan di perumahan yang kamu hendak beli rumah itu, bertanyalah dulu, ringan-ringankan mulut, bertanya khabar macam mana pihak manajemen di perumahan tersebut, adakah mereka pantas bertindak sekiranya kita membuat aduan kerosakan dan sebagainya. Saya nak tunjuk sedikit satu petikan video macam mana di perumahan yang satu lagi yang mana dimiliki oleh pemaju yang sama, mungkin mereka juga mengalami kerosakan sebagaimana yang kami alami, tetapi di waktu yang sama masalah mereka adalah lebih parah. Tiada air selama 6 bulan. Selepas sudah tidak tahan bersabar selama 6 bulan tidak ada air, maka pada hari tersebut mereka telah turun beramai-ramai berjumpa dengan pihak manajemen dan meluahkan segala isi hati mereka yang selama ini terpendam begitu lama. Kalau nak tahu apa yang berlaku, tengok video ni. Kamu explain dengan saya kenapa bil saya jadi RM13 tanpa air dan saya terpaksa turun angkat air lagi dengan keadaan saya tidak sihat. Kamu explain dulu, come on. Saya diam lah, maksud saya diam lah. Kamu mau keluar atau tidak? Okay, saya hanya boleh mainkan sedikit sahaja. Saya tidak berniat untuk menjatuhkan pemaju perumahan tersebut, tetapi ini adalah luahan, ini adalah curhat kami yang paling dalam. Siapa yang boleh bertahan kalau macam ini? Siapa yang mampu bertahan dalam keadaan seperti ini? Baiklah, saya tidak mahu rosakkan mood saya pada petang ini. Okey, tanpa perlu basa-basi, ayo kita nonton bareng video ini. Tajuknya, kenapa orang Korea suka sama orang Indonesia? Cerita Asik Choi. 1, 2, 3. Annyeong teman-teman Asik Choi. Sekali lagi. Kalau yang semalam dari Perancis, bule Perancis, ngomong dalam bahasa Indonesia, dan juga ini juga. Asik Choi juga ngomong dalam bahasa Indonesia. Kok bisa? Oke, lanjut. Hari ini aku akan ngobrol tentang 3 alasan kenapa 3 orang Korea suka sama orang Indonesia. Ini cuma menurut saya ya guys. 1 alasan kenapa aku suka sama orang Indonesia itu adalah karena orang Indonesia ramah guys. Friendly. Ramah. Orang friendly. Indonesia ramah sekali. Kalau aku jalan di mall, ada banyak orang Indonesia menyapa saya atau senyumin saya, terus ngobrol ke saya kayak aku gak kenal sama mereka, tapi mereka ngobrol sama aku. Opa dari Korea ya? Iya, aku dari Korea. Opa, aku bisa bahasa Indonesia, udah tinggal lama di sini. Oh iya, aku udah tinggal 10 tahun di sini, tapi sekarang aku lagi kuliah di Korea. Oh gitu, oh bagus. Opa, aku suka BTS, opa. Boleh foto kah? Boleh selfie? Kok mau selfie sama aku? Aku bukan selebriti. Aku bukan artis. Aku kan orang biasa. Jadi, aku merasa orang Indonesia itu ramah banget sama orang asing. Especially guys, orang Korea. Ini beda sama Korea. Karena biasanya kalau kita jalan di jalan-jalanan di Korea, orang-orang gak peduli. Orang-orang gak peduli kayak orang itu siapa. Ya ini karena biasanya orang Korea mau semuanya cepat-cepat. Pali-pali guys, pali-pali. Nah, ini adalah alasan nomor 2 kenapa aku suka orang Indonesia. Itu adalah orang Indonesia santai guys. Santai. Kalau di Korea, santai. Orang-orang guys cepat.
cepet banget. Orang-orang mau pali-pali, orang-orang mau cepet-cepet. Okay. Orang Korea makan cepet, orang Korea nobro cepet. Kalau kita pergi ke kafe di Korea, guys, aku mendengar kayak orang rapping, guys. Cepet-cepet. Terus orang Korea jalan juga cepet. Serius, cepet. Kalau orang Indonesia, kebalikannya lah. Semua serba santai, coy. Santai, coy. Santai lah. Easy, santai lah. Santai. Orang Indonesia, jalan santai. Makan santai. Waktu makan santai. Ngobrol banyak, bagus. Terus juga, nobrol juga santai. Dari kafe, baru buka sampai mau tutup, orang Indonesia, nobrol. Terus, itu, padahal pesan minumannya cuma satu, yaitu itu di Malaysia juga sama. Es kopi. Jadi, berteman orang Indonesia itu asik, guys. Asik, karena orang Indonesia itu santai. Asik apa ya? Guys, alasan asik. Nomor tiga, kenapa aku suka asik. Sama orang Indonesia, itu karena orang Indonesia suka semua all things Korean. Orang Indonesia banyak suka Korea-Koreaan. Suka Korea. Sekarang di Indonesia, semua hal tentang Korea itu banyak disukai. Gamdong guys, Gamdong untouched. Gamdong. Saya terharu gitu. Okay. Dan karena mereka show interest to like Korean budaya Korea, makanan Korea, K-pop guys, BTS, no Blackpink, asik. Terus K-drama, ada apa ya, ada Goblin gitu. Aku juga menarik sama budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, makanan Indonesia, dan semua musik Indonesia, guys. Aku suka banget sama dangdut. Like there is a saying, guys. Kan ada kalimat, if you give love to somebody, you will receive love. Jadi karena orang Indonesia show cinta ke Korea-Koreaan, aku juga mau cinta Indonesia-Indonesiaan, budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, semua yang ada di Indonesia. Asik. Asik. Okay, guys. Aku udah berbicara tentang tiga alasan kenapa aku suka sama orang Indonesia. Mantap sekali videonya. Jadi, sebagaimana bule Perancis malam, orang Korea juga punya alasan tersendiri mengapa mereka cinta dengan Indonesia. Yang pertama tadi, ada tiga tadi ya disebut. Yang pertama, orang Indonesia ramah. Itu typical Indonesian, memang sangat ramah. Dan mereka bercakap pun dengan lembut. Ya, sebab sini ramai yang saya jumpa orang Indonesia. Mereka bercakap sangat sopan. Ha, itu ciri khas mereka. Yang kedua, santai. Tapi santai ini saya rasa di Malaysia pun sama juga. Tapi mungkin yang di Malaysia ini lebih kepada malas, saya pun kurang pastilah. Kalau macam contohnya kami melepak, sini di kami panggil melepak. Duduk minum sambil ngobrol-ngobrol di kedai kopi, dan biasanya di sini kedai mamak lah. Kedai mamak India Muslim. Ya. Sebab India Muslim ini biasanya dibuka 24 jam. Tetapi di musim COVID ini dihadkan sehingga jam 12.30 malam saja harus tutup. Jadi biasalah kalau kita sudah jumpa dengan kawan, kita ngobrol di kedai kopi, hanya dengan secawan boleh habiskan 2-3 jam cerita kisah lama, kisah sekarang dan kisah akan datang bersama dengan teman-teman. Dan yang terakhir tadi, dia katakan orang Indonesia ini suka dengan budaya Korea. Budaya K-pop, BTS, K-drama dan sebagainya. Dan sebaliknya, si Korea ini tadi pula suka dengan budaya Indonesia. Fair and square lah. Adil. Boleh gabung. Get along together lah. Jadi demikianlah video untuk kali ini. Kita sudah mengetahui tiga sebab mengapa orang Korea suka dengan Indonesia. Dan saya masih lagi rasa teruja dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh YouTuber daripada Korea tadi ini. Bahasa Indonesianya fasih sangat. Sangat fasih. Tanpa ada sedikit pun kedengaran pelat ataupun aksen orang asing. Langsung tidak ada aksen Korea. Kedengaran seperti orang asli Indonesia yang sebenar-benar. Jadi ini sangat mengagumkan. Ini sangat mengherankan dan mengagumkan buat saya. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada anda yang telah sudi menonton video saya untuk kali ini. Saya sangat hargai segala sokongan-dokongan yang telah anda berikan. Dan saya akan cuba
membalas ataupun reply segala komentar yang anda lontarkan di ruang komen, insyaAllah. Dan akhir sekali, semoga kita semua sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.